Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan unboxing sebuah soft blacker dari Kaya Bagzeto untuk Jupiter MX. Saya beli di toko online dengan harga yang lumayan murah. Udah nyampe 500.000. Ini boxnya Astra Autopart. PT Kayaba Indonesia Kawasan Cikarang. Warna kuning ya guys. Saya baru pertama beli softblacker atau menosok Jupiter MX merek Kayaba. Sebelumnya saya menggunakan merek ISS. Bagus, keras dan bisa dilembut juga, tapi kelemahannya ada di Boss. Saya dua kali beli merek ISS, itu dia kalah di Boss untuk suspensinya bagus, tapi Bossnya ISS sangat kecewa itu. Dari tipe yang seperti ini sampai yang 4G ISS itu selalu kalah di Boss. Area Boss ini pasti habis. Untuk Kayaba saya belum tahu apakah sama atau enggak, nanti akan saya coba. Untuk harganya perbedaannya sekitar 100 sampai 150.000 dari ISS. Ini lebih murah, cuman enggak tahu kualitasnya apakah sama atau bagus, atau mungkin lebih gimana dari ISS, saya juga belum tahu. Ini Jeto ya, Kayaba Jeto monosok untuk Jupiter MX. Lihat dari bahannya sih lumayan bagus. Untuk harga yang lebih murah dari ISS, mudah-mudahan ini bagian Boss nggak cepet habis ya, jadi dipakainya nggak bunyi. Kalau ininya habis pasti bunyi dipakainya. Kalau ada yang ingin membeli, komen aja ya guys, nanti saya taruh link pembeliannya. Untuk harga di bawah 500 sepertinya meyakinkan sih. Tapi belum tahu juga, saya juga belum pernah memakai monosok seperti ini. Mudah-mudahan aja bagus dan kuat di area Boss. Intinya di sini, kalau untuk pair yang lama atau bawaan Jupiter MX
itu di sini kuat kuat emang sini daerah bos, cuman dia itu terlalu lembut dan gak ada settingan, jadi kalau kita melewati porsi tidur pasti gasruk. Kalau yang racing emang keras, sayangnya di bosnya ini habis. Untuk merek YSS dua kali saya beli pasti habis di bos bagian bawah, yang parah itu bagian bawah. Untuk bagian atasnya nggak terlalu parah, cuman untuk lama kelamaan pasti habis deh. Untuk perlengkapannya mungkin hanya ada shockbreaker-nya, nggak kayak SS ada kunci L-nya untuk memutar bagian sini. Ya mungkin cukup itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.